set. Makan di mana aja? Sangat. Ya, review pertama kali soalnya saya teh baru pertama kali makan sate kuda. Cenama itu sate kuda teh khasiatnya teh nama emang? Eta cina menurunkan kolesterol. Nah, nanti cina mah oke bagus untuk diet. Jangan ece-ece. Emang lagi menje, lagi pengen dia menje. Anu hoyong dietnya turunnya 1 kilo 2 kilo malahnya bisa merenya. Tah minang-minang dah sate kuda. Dan hanjaka sate kuda itu sabaran cina? 28.000 ya 10 tusuk ya nya. Ieu teh di Cimahi di Pak Yanto. Eta teh si tokona teh deket sama lapangan Sangkuriang. Tah kalau misalkan mau nyoba terus langsung ke tempatnya bisa ke sana. Untuk orang-orang Cimahi nih, Cimahi Batu Jajar pada larang Cimindi recommended lah buat ini. Atau pernah ke situ? Acak. Sangwana tua mah juga orang Sunda, Pak. Oh benernya, orang tempat orang Sundanya. Orang Sunda mah kudu disangwan. Oh bener. Makan di mana aja? Sangwan. Daging nama, jika daging sapi, cuy, gitu. Jika daging sapi, weh. Jadi, mau misalkan, ini kan saya orang awamnya. Mau misalkan disuguhkan ujung-ujung sate, weh. Mau apa lagi sate kuda? Tahu gitu. Nah, benar guys, kemarin 1 juta pun saya bikin channelnya. Ini kan nanti kita masuk YouTube-nya, gitu. Jadi, walaupun jadi vlogger ya, gitu. Gitu. Video pertama kali ya, orang ya yang mandiri ya yang gue ke Inlanda alusnya make ngaran naon entah sanguan wae gitu pokoknya mah dahar di mana wae sanguan benar kata jadi jargon orangnya jadi ciri khasnya cuma orang mau misting ke sini sanggu gitu nah, pokoknya misalkan ke restoran terus orang mau misting berarti orang kerek buka check-in nanti vlognya orang yang bikin konten juga kieu. Tak engke, lamun misalkan tempat makan di dinya, anu lebih review ku orang gitunya. Kira-kira pas temu di sanguan gitu. Nanya lah orang kira-kira pas temu di sanguan, tapi dah orang mas pagi gitu, kira sanguan. Bubur ayam di sanguan. Kumadinya wela.